pada acara Disnatalisitas ke-53 digelar serangkaian acara menarik. Salah satunya adalah Kampung ITS. Acara yang digelar di Jalan Tunjungan ini tidak hanya dikunjungi oleh mahasiswa ITS, tetapi dihadiri juga oleh alumni sampai masyarakat Kota Surabaya. Di Kampung ITS, pertunjukan dari unit kegiatan mahasiswa menjadi tontonan menarik yang ramai dikunjungi. UKM Merpati Putih hadir dengan pertunjukan memukul beton dan memukul balon dengan mata tertutup dengan menggunakan getaran merpati putih. Di samping kita memberikan pameran, kita memberikan pembelajaran. Mari masyarakat ini secara kualitatif melihat persoalan-persoalan bangsa sekaligus bisa memberikan solusi. Dan inilah edukasi dari ITS. Masa lihat sinetron, lihat ya acara-acara yang tidak jelas memberikan kontribusi. Inilah ITS mampu memberikan tawaran yang menarik. Ya, masyarakat senang ternyata. Sepanjang ruas Jalan Tunjungan dipenuhi oleh stan-stan dari jurusan dan badan di ITS. Mahasiswa ikut ambil bagian mempromosikan jurusannya masing-masing dengan menunjukkan berbagai macam karya. Tidak jauh dari sana, pasar rakyat hadir dengan berbagai usaha, karya kreatif masyarakat Surabaya, serta makanan dan minuman yang menjadi tempat favorit yang paling banyak dicari di pasar rakyat. Acara kolaborasi antara ITS dan Pemkot Surabaya ini ditutup dengan beragam penampilan mulai dari mahasiswa, dosen, sampai band dari ibu kota didatangkan. Dari Jalan Tunjungan, kru ITS TV melaporkan.